사회 함께 흘러가겠어 우리 밖에 끝내 Oke, teman-teman. So, Mr. President, salah satu stand yang underrated sih menurut gue ya, karena kalian paling sering dapat stand ini dan pasti kalian bilangnya aduh, stand Dajul satu ini gitu ya. Tapi siapa sangka, guys, sumpah ini sakit sih, parah sih, sumpah ya. Dan kombonya tuh enak banget sih. Ini Mochan ya, ntar gue coba PvP sama Mochan ya. By the way, gue disini butuh bantuan si Mochan juga karena ada beberapa skill ya yang kita nggak bisa lihat damage ya teman-teman. Contohnya kayak restock supply. Dimana restock supply ini tuh dia ngeheal sebenarnya sih, ngeheal orang dan kita nggak tahu dia berapa ngehealnya kalau kita nggak tanya orangnya langsung ya. Lalu kalau nggak salah ada Shekina ini. Ini nge-damage cuy ya. Ini nge-damage parah sih. Ini damage-nya lumayan sakit sih kalau gue bilang ya. Lumayan sakit, bahkan lebih sakit daripada impel cuy. Sumpah cuy. Lebih parah daripada dimension slash-nya KCR aja. Lalu ada shell form di mana ini kita jadi kura-kura. Tapi ini defense kita jadi gila OP banget, parah. Lalu ada turtle form ini ya, hampir-hampir mirip kayak gini kayaknya, tapi ini damage-nya nggak dikurangin. Mungkin gue atau juga gue belum pernah coba. Lalu ada shaker. Nambahin damage lagi teman-teman. Ini shaker sampai 5 cuy. Nambahin damage-nya juga gila enggak cuy. Terus di bawahnya ada kidnapping ya, ini buat memperlama waktu doang. Ya seperti yang kalian tahu, Mr. President tuh emang ya stand-nya untuk ngekidnap-kidnap teman-teman ya. Untuk nyulik gitu. Untuk culik-culik. By the way, ini di sini akan gua gabungin sama Pluk. Karena ini bagus banget digabung sama Pluk teman-teman ya. By the way, ini Mr. President gua tuh pakai skin teman-teman ya, lihat. Beh, skin Mr. President. GG gak? Malah berantem lagi mereka berdua. Malah berantem lagi Nani. Oke, kita langsung aja cuy. Showcase teman-teman, kita kidnap salah satu ya. Ini si QB, gue kidnap QB. Kidnap. Kidnap QB. Iya sakit loh. 20-an loh guys. Sumpah nih kita lihat ya, kita kidnap Mochan nih. Kita kidnap Mochan berapa damage-nya? Kayak 20-an sih itu, 22 coy. Cuma digebuk begitu doang loh. Pas masuk ke dalamnya tuh ada damage-nya juga. Emang iya? Ada. Oh, jadi double damage-nya? Lu ngambil skill itu. Ada kayaknya. Emang iya ya? Ada nge-double damage gitu. Bentar gue cek dulu. Gue takutnya ada yang salah. Itu di dalam ruangannya itu. Pakai shaker itu yang tadi gue bilang shaker. Yang ini kan ini. Kita coba shaker skill shaker teman-teman ya. Coba Chan. Gua kidnap itu ya 20 damage terus gua shaker teman-teman ya. Wah, tuh. Gila, 40. 40 guys damage-nya guys. Gila enggak? 40 loh. Ada darah, cuk. Gila. Oh, lagi shaker lagi. Mana lo? Masih di dalam. Oh, masih lama banget gila guys. By the way, ini Mochan dari tadi gua kidnap enggak keluar-keluar anjir dia. Kan ada tulisan exit-nya. Oh, coba exit. Oke, coba sekarang sekali lagi ya, kita coba ya, kita shaker lagi teman-teman. Tadi dia damage-nya 40 coy, bayangin coy. Kita langsung aja kidnap. Lalu kita langsung shaker key. Oh, gila, 40. itu kalau misalkan kalian di dalam ruangan ya teman-teman, itu kalian tuh kayak pokoknya kalian pandangan kalian langsung kayak berguncang-guncang begitu ya Chan ya? Yoi. Terus langsung kena damage 40 coy ya. Jadi itu kalau digabung damage dari gebuknya aja 20 sama damage dari shakernya aja 40, berarti itu udah 60 guys. Itu baru satu combo loh, itu belum dikombo pakai Pluk teman-teman ya. Gue biasa pakai Pluk sih kalau pakai Mr. President ya. Ini OP sumpah sih anjir, sumpah OP kalau menurut gue sih. Kalau misalnya musuhnya pakai Divorce sih percuma juga lu masuk. Oh iya benar sih, shaker, bener sih. Iya benar. Kalau enggak si waktu itu gue pernah lawan si Logan pakai SCR. Dia pakai skill yang Your Own Shadow, tau kan, yang bisa ngebalikin damage gitu. Pas gue kidnap itu gue justru malah jatuh ke void anjir. Jadi istilahnya gue berbalik ke gue gitu loh, gue malah memasukkan diri gue sendiri tapi ngebug, gue nggak masuk malah gue keluar gitu anjir. Itu parah gila sih itu SCR OP sih anjir. Itu literally bisa ngekontra apapun anjir.
So ya, itu tadi untuk skill satunya Shaker Key. Sekarang gue coba untuk ngeheal Mochan ya. Jadi ada nama, ada skill ngeheal-nya juga teman-teman. Kalian bisa jadi support juga kalau kalian punya Mr. President ya. Jadi gue kidnap, lalu gue heal pakai restock supplies. Berapa ngeheal-nya, Chan? 20 GG. By 20 itu gila. Bisa rame-rame di heal-nya ya. Iya. Itu kalian bisa rame-rame cuy. Jadi kalau misalkan kalian samping-sampingan atau samping bertiga gitu ya, tapi harus deket sih, lalu kita kidnap bareng-bareng, kalian restock supplies, itu dia bisa tiga-tiganya ngeheal. Atau kalau kalian shaker, tiga-tiganya kena damage. Gila, OP gak? Mama. OP, gak ngerti gue. Ini skill OP. Lalu udah sih, skillnya sebenarnya simple banget kayak gitu doang, sumpah. Kayak damage pukulannya tuh gak ada, Chan. Cuma, tuh, 5 damage pukulan, terus barrage juga gak ada sama sekali. Paling barrage finisher doang sih yang ini. Itu pun damage-nya ya kecil banget anjir, cuma 5 apa 6 itu barusan tuh. Ah, 5 kecil serius? Banget. Ini lihat aja nih. GG. Tuh, ya, cuma 9, cuma 9 tuh. Stand barrage finisher cuma 9. Makanya gue pakai pluk di sini. Pluk ini lumayan sakit pukulnya tuh, 7, satu hit doang ya. Makanya gue pakai pluk, dan beberapa orang di Discord juga pada nyaranin gue tuh langsung pakai pluk, Bang, pluk GG, Bang gitu kan. Ya udah gue pakai pluk, teman-teman ya. Dan emang GG sih. So ya, yeah, nih kalian mau coba nih, coba. Logan. Pakai your own shadow Logan. Gue kidnap. Lihat, gue jatuh ke void. Dajul gak? Ngebug anjir. Itu gak tau tuh ngebug apa emang begitu ya. Mati, kocak anjir. Literally mati. Mati, jatuh ke void. Itu kayaknya salah satu cara untuk ngebikin orang ngebug di SBR mungkin kayak gitu ya. Oh ya, by the way, kita lanjut dulu. Untuk showcase-nya ada shell form. Tapi kita butuh bantuan Mochan dulu, sabar. Kita butuh bantuan orang yang buat mukulin kita, teman-teman ya. Soalnya kalau kita pakai shell form itu tuh damage-nya tuh kayak bener-bener dikurangin jauh banget sih dari yang damage-nya harusnya kayak 10 paling cuma 0,2, 0,3 gitu. Coba nih Jan ya. Shell form. Nah, gue jadi kura-kura. Pukul biasa. 0,8. 0,8 coba. Kalau gue berapa? 1. 1,3. Oh, tergantung stand. Enggak, itu pukulan biasa loh. Coba barrage. Barrage 0,2. Coba sih 0,2 guys. Sama 0,2. Coba Kiwi. 9 gua bayangin guys. Ngeberet cuy, bukan nge ires. Tapi gak apa-apa, di ires pun lihat damage-nya. 9 anjir. Gila gak? 0,1. Gila OP sih, tapi tetap kakinya hilang anjir. Tetap kaki-kaki gue hilang aja di ires walaupun dalam shell form ya. Kaki gue hilang. Coba sekarang gue pengen pakai turtle form. Bentar, gue lupa apa key-nya. Key-nya apa ya? G kalau nggak salah ya. Key-nya untuk berubah jadi turtle form. Iya, pencet G ya kalau nggak salah ya. Oke, pencet G. Kita coba pakai turtle form. Nah, kalau turtle form kita bisa jalan. Kalau tadi shell form tuh sebenarnya bisa jalan, tapi jalannya lemot banget. Tapi kita jadi GG gitu defense ya. Coba kalau sekarang tuh kan. Tapi tetap aja teman-teman, waktu kita dipukul tuh dia enggak sesakit waktu kita belum berubah jadi turtle form ya. Ini turtle form. Kalau shell form tadi yang masuk ke dalam gitu teman-teman. Nah, kalau tuh shell form itu benar-benar full defense sih. Sedangkan kalau ini coba pukul Chan. Barrage. Nah, 0,7. Damage-nya ya enggak terlalu kecil, tapi paling enggak dikurangin teman-teman ya. Kalian bisa jalan lebih cepat ya. Kalian bisa jalan lebih cepat. Sedangkan kalau shell form gimana berubah lagi nih? Oke lagi. Kalau shell form udah gigi banget, cuma jalannya itu lemot banget jalan, tapi lemot banget Chan, sumpah Chan. Jalannya lemot banget. Tapi OP aja defense. Iya, defense OP banget. 0, OP banget sih. 0, anjir. Di barat 0, anjir. Beatdown tuh sih jadi 0. Coba beatdown. 0. Tidak copyright. Oke. Copyright anjir, tidak. Literally 0 beatdown. Literally guys, damage enggak tuh berkurang tuh gua. Oh, shell form gua udah habis. Shell form gua udah habis. Oke. Oke. Gila sih guys. 0 lo guys, bayangin guys. 0 damage Imagine Dragon enggak tuh. Udah skill itu doang sih, bentar apa lagi ya? Bentar gua cek dulu. Kayaknya udah itu doang ya, kidnap paling. Kidnap kan udah kan memperlama doang ya teman-teman. Ini kalau kalian bikin 4 dia lebih lama lagi sih, tapi enggak butuh lah ya. Shaky, turtle form, udah itu doang sih. Skillnya easy banget sumpah. Skill nyerang kalian tuh paling cuman yang shaker key doang sih.
Lalu ini empty room. Oh ya, by the way ada empty room, gue lupa cuy, empty room sama enter room ya. Kalau kita enter room ya tinggal pencet H masuk ke ruangan kita sendiri. Nih by the way, ini adalah ruangan untuk shiny Mr. President ya. Putih hitam gitu doang sih, keren, udah kayak di film Wanda and Vision anjir. Keren sih. Lalu kalau misalkan kita kidnap orang, contohnya nih kita sekidnap kamu ya. Lalu kita keluarin pencet Z ya. Oh, itu bisa dikeluarin. Bisa dikeluarin. Itu bisa diisengin Chan sebenarnya. Bentar. Jadi kalau misalkan stand-nya ganti-ganti sih. Dia pakai inilah. Dia nyimpen kali. Udah di storage kali. Enggak tahu. Sini QB. Oh, pakai QB. Bener-bener. Kita shake. Miss Pen Robux for spin stand Ani. Gila. Di spin Robux buat spin. Baru ya coba. By the way, coba kumpul bareng-bareng dah. Deket-deket QB dah. Gue pengen coba kidnap bareng-bareng cuy. Kidnap bareng semua, gue kidnap mampus lo. Oh, gila. Gue shaker bareng-bareng lo. Gue heal. Pin masuk heal. Dah. Kita masuk ke dalam, kita lihat ada apa dalamnya. Buset, di beatdown. Coba di beatdown gue keluarin ya. Oh, ya udah keluar. Mana, gak ada kan? Di room. Gak bisa dikeluarin. Hah, coba gue, oh iya, anjir. Lah, bentar kan, gue keluarin kan. Bisa gak kan? Ngebug. Oh, bisa bikin orang ngebug kayak gitu guys, anjir. Gimana cara tadi tuh, mesti di barat ya? Iya, gue ini gue beatdown. mesti di beatdown aja bisa ngebug, cok, orang gak bisa keluar, gila. Oh, itu OP sih. Itu OP sih kalau misalkan di SBR gitu-gitu teman-teman ya. Itu dia udah force quit mau gak mau sih. Oh iya, SBR ya. Ayo kalau mau kita SBR nih. Enggak ada tulisan exit lock. Enggak ada tulisan exit emang lock. Enggak ada. Ah, gila OP sih, itu OP sih. Oke, sekarang kita coba untuk PVP aja. Kita pakai pluk teman-teman di sini, bantuan pluk ya, karena kalian butuh pluk banget sih buat ngedeketin musuh, karena ya seperti kalian tahu Mr. President tuh kalian mesti dekat banget sama musuh ya. Ayo Chan coba PVP Chan. Ayo. Kita coba PVP sama Mochan teman-teman ya. Sama Bang Mochan kita lihat, oke. PVP di mana? Sini aja nih. Boleh. Sini enak ya. Kita pakai pluk teman-teman. By the way ini lagi kabut-kabut begini lagi anjir. Oke lah. Siap 3 2 1 let's go PVP. Aduh, kok instant slash gua? Oh, salah gua. Gua enggak instant slash, tidak. Oh, tidak. No. Oke. Aduh, terlambat masuk, tidak. Oh, tidak. Aduh. Mati anjir. Gua enggak mati. Anjir, ditembak langsung mati. Bisa presiden. Tapi kalau misalnya kalian dapat combo sakit coy, kita coba lagi dah. Lagi. Ayo. Gua penasaran how I lose. Ke lu di mana? Oh, situ kan sini. Ya, let's go lagi. Lagi. Dar lu berapa, Chan? Masih penuh lah anjir. Penuh. Let's go. 3 2 1 go. Aduh. Oh, oke. Oke. Oh my god. Aduh, enggak masuk lagi. Tidak. Aku di baris doang, oke. Gua di baris sampai mati anjir, tidak. Masuk. Oh, shaker. Untung masuk. Tidak. Tidak. Coba deh, bang. Tak open deh, semua bong.
touch terlalu OP. Gak bisa. Mr. President cannot be touched. Gak, itu gue yang salah sih. Gue salah. Lagi. Lagi. Aku penasaran. Kita akan coba guys sampai Pluk menang. Pluk dan Mr. President harus menang, coy. Mana. Gue kemarin berhasil ngalahin siapa ya, Mr. President ya? Si Logan, anjir gila, terus OP banget. Masih menu gak ada, Re? Masih. Oke, okay, let's go. 3, 2, sampai PvP lagi. PvP lagi. Oh, aduh, di blok anjir. Tidak. Anjir, tidak. Tidak. Kebatal. Mampus masuk. Rang, Shaker. Ini gak kena. Shaker lagi. Sakit banget, gila. Sakit banget. Aku masuk dulu, aku heal dulu ya. Itulah enaknya Mr. President, teman-teman. Kita bisa masuk dulu, kita bisa nge-heal, kita keluar lagi ya, lalu kita bela lagi. Sini ke buk mana? Enggak bisa. What? Enggak kena. Aduh, tidak. Lemahnya di barrage. Masuk Anda. Shaker lagi Anda. Gua mati. GG ya guys. Look at that man. So gigi man. Sakit banget gila. Shaker-nya. Sakit banget. Gak ngerti, Shaker tuh sakit banget guys. Gak ngerti, gila. Itu dia. Akhirnya gue menang sekali ya. Dan iya emang Mr. President lemahnya di barat sih, sumpah sih. Kita benar-benar gak punya defense sama barat sama sekali. Anjir, sedih banget. Sumpah ya, sama tembak-tembak gitu barat, tuh. Gak bisa nangkis kan lo? Iya, gak bisa nangkis, susah. Bisa sih, bisa nangkis, tapi rada susah gitu nangkisnya, anjir. Susah. Karena harus serangan kita mesti begini gitu. Tidak, gue mau dibunuh Logan. Ayo, Logan mau PvP Logan. SCR. Ayo, PvP sama SCR. Ini susah guys, PvP sama SCR tuh kita mesti tricky ya. Salah, karena dia punya skill yang namanya Your Own Shadow, dimana kita bisa langsung mati, coy. 3, 2, 1, let's go. Udah, langsung pake dong, anjir. Oke. Wait, gak kena. Tidak. Jauh banget jaraknya, buset. Tidak. Jaraknya jauh banget. Mani, kok bisa kayak gitu kan? How? Oh, pilot ya? Pilot, anjir. Oke. Aduh, gak kena kidnap, Nani. Mana sih? Tidak. Aduh, susah sih ibu. SCR susah ibu. Anjir, gue di-barrage 2 kali. Gila, parah sih. Kok gue nge-lag banget ya? Aduh, dia udah ada Your Own Shadow lagi. Kabur, udah ada Your Own Shadow, kabur. Tidak. Gue di-barrage sedih, mati. Mati. GG. Gila, GG, anjir. GG banget anjir, SCR. Sumpah Your Own Shadow-nya guys, gue jadi nggak bisa kidnap sama sekali, coy. Kalau udah pakai SCR tuh udah susah banget kidnap sih, anjir. GG sih. Oke, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat Mochan, thank you buat Cubis. Ini sebagai tanda terima kasih akan ku kidnap kalian semua ya. Ayo berdekatan semua, nggak usah nempel ya, pasti kena. Coba, nah segitu coba. Saya kidnap kalian semua. Ayo kita, saya masuk ke dalam juga deh. Kita bersantai di dalam ya, di ruangan ini, oke? Gacanya di dalam. Teori gacha di dalam, QB. Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Ya, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau subscribe, silakan. Kalau misalkan kalian mau subscribe juga tidak apa-apa, teman-teman. Silakan like videonya jika kalian menurut kalian videonya bagus. Kalau misalkan nggak suka, ya silakan di dislike aja. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Stop, Brazil!